Sahur hari ke-22. Bunyikan lonceng selalu. Buah karya Denny C.A. Bunyikan lonceng istriku selalu. Jangan kita ikut bisu. Sepasang suami istri tiap hari membagi kartu sembunyi-sembunyi. Di kantor, di jalan, di stasiun, tiap waktu memberi kesaksian. 40.000 penjara di sana, lelaki meranggas merana, tinggal tulang, mata hampa. Beratus ribu jeruji di sana, perempuan memilih mati demi menjaga harga diri, semua hanya karena mereka Yahudi. Badan disiksa, hilang nyawa. Remaja panik, tak berdaya. Melihat ibu mereka diperkosa, anak-anak tak bisa mengerti mengapa mereka dibenci. Bunyikan lonceng istriku selalu. Jangan kita ikut bisu. 2 tahun sudah suami istri tak kenal lelah menyebar kesaksian, menyalahkan perlawanan. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa ta'mal salihan nu'tiha Karima. Di sore yang gelap, pasangan itu ditangkap, dituduh hianat dan lancung. Lantas mereka dipancung. Tapi benih yang mereka tanam tumbuh menyebar diam-diam. Tiang kezaliman tak bisa bertahan, roboh, tumbang. 1 tahun kemudian Darta terdiam, termangu, masih terngiang pesan itu. Bunyikan lonceng istriku selalu. Jangan kita ikut bisu.